Jadi ini penting saya utarakan karena salah dua mobil ini enggak jadi gue kena ijazah. Jadi akhirnya salah kan kayak orang mati kok. Wes. Kok dijatuh? Dijatuh. Biasa wae. Kira-kira mesti pakai sama enggak. Jadi ingin sempurna itu kalau warga-warga kacen kampung. Kok mati lagi. Tapi mendingan Pak Pak dia ya cocok. Gue mesti ijazah lagi Pak cocok. Kayak bahasa orang mau daftar kayak gitu. Akhirnya ini luar biasa. Luar nanti tak itu tembus kosong. Jutaan orang itu kita di misalnya alumni sarang gitu, karena merasa nggak sempurna. Itu mereka nggak ngerasa. Ada yang dagang, ada. Sementara mereka yang di luar sana, corak bahasa saya ibu bus bulan, berani mengajar dan tidur. Padahal anak-anak alumni kosong baca takrif banyak, karena merasa nggak sempurna nggak ngajar. Tahu merasa pacaran nggak ngajar, tahu merasa bodoh luang. Tapi mereka yang tanpa padahal bisa bodoh di tok kan makanya terus saya itu tak jadi Solo Raya itu salam di Solo Solo Rebo itu semenjak itu itu momen sempurna keangkuhan kamu loro apa yang terkenal-terkenal itu gak bisa salah itu dulu kayak santai kan gitu. Akhirnya kita kehilangan jutaan orang yang harusnya potensi banyak jiwa misalnya masalah itu macam-macam, kemudian yang masalah luka masih ada, akhirnya saya mengembangkan sajidia kan di situ. Apa pengiran mari ini gue salah tok, mari ini bener. Sekarang ngilang itu bener ya, sekarang ngilang ini salah ya. Jadi kita harus tak itu. Saya pernah di beberapa daerah di Jakarta, mulai yang pedagang asongan itu ada yang milik gue. Di Sulawesi yang di ilegal lobby di tempat hutan dulu ketika itu ada tiga anak kepengen jemaatan itu perjalanan 2 jam ketemu di masjid masih kuncinya itu yang lucu itu ketemu Santi Zahra itu yang buat ke Pulau Sol Tegal Reco dari CL yang pengerak jemaatan kocokan itu tiga kuncinya sehingga cerita 4 calon wali ini rebukan kan gara-gara wakil wali dia ya wakil melarat urip lorok kurang suara sempurna jadi dia jadi pura-pura jadi wong awam terjun pengerak di blusno melarat tenang. Cocok untuk motivasi yang bagus mungkin. Jadi akhirnya 4 calon wali gitu. Khususnya saat itu baik, kita memang langsung untuk menyiapkan teman-teman bahar. Kan teman-teman bahar dan teman-teman yang memang sudah siapkan untuk pulang, untuk khidmat di rumah. Terus ini kan terakhiran. Jadi kalau nggak panas saya. Nah, aku sering ngomong ke saran. Ini kalau kita salah, orang saya istighfaris biasa ya salah umum, no salah itu biasa tenang. Akan dapat dibenti. Wong Imam Syafi'i biasa rojaan, bu, kalau kodim. Tapi orang umum orang imam mak darani salah, cuma imam darani kodim beda. Tapi dia juga betul nih. Ayo, tapi dia betul nih. Terus sekarang itu minggu baca sini di Jogja itu karena saya spesialis itu orang mencari saya itu bukan berdasar kesetujuan mereka kan ahli medis spesialis ahli hukum ketika ada orang bisa baca kitab itu orang yang bisa baca kitab itu sebaliknya orang Muhammad yang berkaitan sini karena mereka percaya itu orang spesialis ngapain saya ngaji itu kan bisanya berjemaah ini kan terus saya tidak punya gelar sama sekali dan saya benar-benar diterima di Jogja berdasar termasuk saya Rahmat mau kesel saya karena saya tetap sering baca teks aslinya bahasa Arab kemudian beliau berdiri bacanya udah benar buat orang Indonesia padahal rata-rata mutahari jenis saran itu kan gitu lagi ya kok ada kok gak wali ini tapi kan segari bangga kita itu adalah jenis yang malah nak bangun sange asofia di pulau ini bangun di pulau ini gue nih gue pulau cek kontrak tapi mantu gue kerap ya pas bangun rawo gue nyanyi mas tia aku pas kau
Bahar itu ngundi. Dari yang kita paling lebih mengulang ke pondok. Dari bangun itu, siapa bangun itu? Bangun itu ternyata ya Sofia. Orang Arab bakal mulai pondok itu. Bahar itu mulai orang Arab belum haji di Rio. Bangun itu lucu lah. Bagi mengulang Joko terkenal lagi, ya boleh Sofia juga. Iku sing cerita bojoku. Nggih. Ora marah, Dik. Nang undang kok ora ngajak wani kan jangka. Nggih. Ora ngajak ra mesra gak nggih. Nah, singkat cerita ketika banyak alumni Timur Tengah keluar, ya itu enggak pernah yakin kalau murni ansi pakai udah tadi. Karena ya ini belum ada Said Muhammad, Said Rauf, yang muncul. Saya kan mulai kecil di bangun, mulai kecil. Aku menangis, kalau naik keran, kalau bangun, karena ada sangin kecil. Kan? Akhirnya ketika saya di manhat, bukannya sore, tapi memang saya tidak punya kiai lain. Jadi suka bisa nanti sadar kalau menangkan manhat yang bangun, bisa karena hanya ketika kiai wafat, keluarga bersuka semua menasalin misi makanya. Itu yang diminta saya karena bisa itu tidak pernah ngaji sama orang lain. Tapi kalau yang lain mungkin kan karena saya belum salin lagi ya yang. Kalau saya kan tidak punya. Sehingga ketika bangun dekat Megawati apa itu curhatnya sama saya. Pas bangun dia patung Diponegoro yang berbatasan yang saya. Malu sekali. Terus dari kado nomor berapa tuh? Aku cuma untuk haram benar di Pur. Aku ngerti paling ada hal kontroversi ya yang nggak diterima ulama saya. Dia ya isyap kamu. Sekarang aku duduk, dia patung Diponegoro. Ini mari buat produk simpatong serban barang kok lebu serbanan barang halal ya gue bang halal nah itu di hari berikutnya ini kembaranin ayah nih bukan di kamar dia sungguh gede gede Salim aja. Jadi ya itu. Nah, ketika mau ketemu Mega itu kurang 5 hari atau habis itu terus lagi nadanya tinggi, aku juga nih. Cek, dosa paling gede tuh. Besar, nomor. Apa itu sih, bangun tutup. Makanya ketika saya di guru bersuka membaca manhaj yang bangun, sebelum di situ ada Gus Nadi, ada Gus Rowo, ada Gus Gus. Mulai kecil. Ada yang ini, baru kabar ada dari Sofi. Wah, wah. Oke, apa sih yang ide ya? Oke. Yang sempurna. Nah, yang mau rebukan sama yang, karena beliau tahu betul kalau yang pernah sana-sana itu ini Indonesia yang ide ya. Nah, bahkan Indonesia minimalis kira-kira. Jadi itu ya parah tapi bangga. Ya bangga ya bangga. Bangganya itu ya tiba bilang karena enggak bangganya itu pengajaran minimalis. Tapi karena saya itu ya, mungkin paling apa jebak itu ya, paling enggak jebak itu di konteks itu sering dijangan juga. Ini meskipun bisnis sih enggak tuh ya. Saya tahu banyak terkait bangun. Ya terkait itu lah. Ini terkait sih ya terkait itu. Masa mau kapundur itu SKM. Jadi saya di PBN itu 3 bulan sebelum dia ikut PBN itu gak bisa nunggu saya, berkali-kali saya bilang gak mau. Akhirnya itu bakal cuman orang ngomong, aku orang ngomong apa juga lah buat nanti ini saya mau nanti nang ngajib no atau seneng kalau kurun minimal jenang seneng, gak ngajib no nak seneng kalau kurun merek jadi ya itu sebetulnya sebagai kiai itu yang ngerti lah kalau berkawan di GI itu. Tapi ya itu filsafat pentingnya. Nah Indonesia semasa itu pun mahu demi negara mati nasionalis sama mati. Nah nanti itu kan misalnya ya politik, nah orang merokan. Tuh kok, aku masih gak tuh. Hei, tuh sopannya. Tak sebut urutan. Bisa berapa pun ini sih. Rokan nomor 3. Jadi, nah ketika saya menerangkan di anak-anak lah di himbo, itu anak nangis semua. Sampai segitunya, bedanya, kepingnya. Nggak mau. Dia ingin
menghindari dosa khusus. Ini nak kira susah pun berdua. Siapapun alasan perang kan siap pun berdua. Kalau tu kau berjuang ngamuk nih. Bujuk juga pemerintah sudah berkorban. Bujuk kan alumni sarang jadi. Aku tak protes, aku protes. Abi ini orang orang biasa, biasa, jadian banget biasa. Makanya keluarga langsung seneng saya. Terus kan di daerah langsungnya petarung. Ketika punya mantan yang belum dipahami itu enggak masalah. Itu yang menyelamatkan saya masuk daerah langsung ketika masa-masa bersama kami itu. Mas petarung mas. Petarung. Maksudnya enggak problem itu. Jadi aku baca itu di depan Kusnaji, Kusana, depan orang-orang ini PPD. Terus pun saya tahu ini. Ini kok minggir ya jenengan apa Kusnaji gitu? Oh dulu saya. Memang saya sengaja kan panitianya, MC-nya namanya Pak Jawa. Nama Pak Jawa menganggap saya, mas saya. Jadi nanti dia nombok Kusnaji. Itu dia jadi Kusnaji sih. Aku sih. Ternyata lah masih mereksi. Aku santai. Aku santai. Dan saya memang sengaja. Saya sebagai pengagumen itu sengaja. Kalau ada koreksi di mulut. Kita nyata ngaji di bab itu ya gak mulai kan beliau ngakui ya maka berkita memang tambah nah. Oke. Tapi Yai sempat butuh adit, butuh pengumuman. Iya, gitu. Mohon tenang Allah, nak demi-demi saya. Jadi aku malah gak sesuai dengan antar, malah kaget lah. Iya, cocok. Tapi sering, kenapa beliau aku harus diwian itu. Beliau lagi besar. Tapi saya tuh tidak pernah ngendikan serius bangun. Ya sebenarnya bagus kalau saya bisa bangun kan tidak semua ngendikan serius. Benar deh, gini. Ini mau tekan patung tak pikir karena Allah takdir. Mau tekan patung serbara pun rompok. Tak pikir karena Allah takdir sih kau gak rompok. Oh berarti nak bikin patung gak pun rompok serbani ya.